Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah yang juga Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri Aceh mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kota dan Korpri Unit SKPA periode 2021-2025, Senin 5 April 2021. Prosesi pengukuhan berlangsung di Anjung Mon Mata, Pendopo Gubernur Aceh. Dalam sambutannya, usai pengukuhan, Taqwallah menyebutkan bahwa Korpri merupakan wadah yang dibentuk untuk menghimpun dan membina ASN demi lebih meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaannya kepada cita-cita perjuangan bangsa. Karena itu, Taqwallah meminta para pengurus yang baru dilantik untuk mengaktifkan kantor sekretariat Korpri di daerah masing-masing agar kerja-kerja Korpri dapat dijalankan dengan baik. Taqwallah menyebutkan, salah satu tujuan Korpri adalah ikut menciptakan aparatur pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta mampu melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Maka itu, Korpri diharapkan terus menata anggotanya agar menjadi aset dan solusi bagi bangsa ini, bukan malah sebaliknya menjadi bagian dari masalah bangsa. Prosesi pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kota dan Korpri Unit SKPA juga disiarkan secara virtual sehingga dapat disaksikan oleh para pihak di kabupaten maupun kota.